suasana di kerajaan Betara Banyu yang berkuasa di kerajaan Tahanegara. Bagaimana kalau kita mengambil sikap sendiri? Betul aman. Aku sangat gelisah sekali. Karena aku memikirkan anakku yang telah lama hilang diambil oleh bapak-bapak yang besar. Tentunya, Perdana Menteri. Aku pernah mendengar ada anaknya bangun. Tambah. Ya betul. Itu anaknya Sambar nama Sambar yang bernama Tujuh. Ya adalah anak yang tangguh. Benarkah dia orang pemberani? Benar pemberani. Bagaimana Perdana Menteri? Bagaimana kalau kami? Kalau itu lebih bagus untuk aku harapkan kalian supaya tutur dan sepada bagaimana ceritanya orang gagah dan berani itu. Kalian harus bisa membawa ke dalam istana. Apakah kalian siap untuk pergi mencari tutur semada itu? Kalau kalian sudah mendapatkan atau menemukan tutur dan semada itu, bawalah ke hadapan itu. Baik, kalau begitu berangkatlah, silakan. Selamat jalan. Indah dan anak. Kalau begitu, banyak kita istirahat saja dan anak. Nah, hadirin pohon juga yang berbahagia. Marilah kita tinggalkan kita suasana di kerajaan Tahanegara. Dan untuk selanjutnya, marilah kita ikuti perjalanan kedua perempuan untuk mencari Tutur dan Sumada yang berada di kini. Kita telah diperintahkan oleh sang raja kita untuk pergi mencari Tutur dan Sumada. Thank you.
Namun tak lama kemudian, ini yaitu kedua perempat riflah sampai di mana yaitu pedusunan kerajaan Daha atau Sembulan. Maka inilah tempatnya Samba bersama Mak Samba dan juga Tutur dan Sumada. Sebenarnya ada dua orang yang keluar dari perusahaan ini. Mari kita tanya mereka. Kami mendapat cerita bahwa Inak Samba dan Nama Samba mempunyai kedua anak yang bernama Tutur dan Sumada. Ketua memilih, ketujuh memilih. Tapi kami diutus, kami Perdana Menteri dari kerajaan Daha Negara. Dan kami diutus oleh Raja kami untuk menjemput Tutur dan Sumada. Karena di kerajaan kami telah terjadi sesuatu bahwa salah satu putri dari kerajaan kami telah dicuri dan diambil oleh kakak. Nah, dari itulah kerajaan kami, raja kami mengadakan sembara. Dan kami pernah mendapat cerita bahwa Tutur dan Sumada mempunyai kekuatan yang luar biasa dan dia sangat kuat tentang dari kerajaan kami. Namun tak lama kemudian, Tutur bersama Barang siapa yang bisa mengambil putri dan mengalahkan raksasa itu, maka dia akan diangkat menjadi raja di kerajaan itu. Mari kita. Kami ingin tahu apa pendapat dari Tutur. Kita sekolah kata yang kecelakaan.
Kami harus pergi, Bunda. Karena kami sadar dengan kehidupan yang ada di keluarga kita ini, Bunda. Tentunya kami harus pergi. Ada pengajar keuntungan atau keuntungan. Kita tidak bisa melihat. Tentunya kita berjalan dengan kehidupan. Bagaimana kalau kita segera kembali ke kerajaan?